Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu dengan kembali dengan House Family bersama Gembala kali ini. Saya bersama-sama orang-orang yang sungguh kami memulai pelayanan bersama dan sampai hari ini mereka tetap semangat dan di dalam pelayanan mereka sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan diberkati. Saya perkenalkan yang pertama Ibu Pendeta Indah Krismiati. Ya, biasa kami panggil Ibu Kiki. Dan beliau melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah Satelit Bethlehem di Jalan Rangka nomor Gang 1 ya, Bu ya. Ya, nanti Bapak Ibu akan mendengar bagaimana keadaan mereka. Lalu yang kedua, Bapak Joko Prianto. Ya, luar biasa, semangat. Beliau melayani di satelit kita Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel di Taman Pondok Indah Liung. Ya, dua satelit yang luar biasa, dua rekan kerja yang hebat. Sungguh ini menjadi sukacita kami waktu kami boleh bersama-sama dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ya, puji Tuhan. Inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita 7 bulan kita masa pandemi ini berjalan. Dan sekali lagi ini bukan kita saja tapi seluruh dunia. Dan kita tahu akibat dari pandemi banyak cerita, banyak kisah. Bagaimana kejahatan, bagaimana bunuh diri, bagaimana beban yang menekan begitu berat sehingga sekali lagi mereka bahkan membunuh. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa terjadi. Bapak Ibu, ini menjadi pergumulan ya, bahwa pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini tidak mudah. Tetapi sekali lagi Tuhan ingatkan, jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu. Sehingga engkau tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi sebenarnya apa yang Tuhan inginkan di dalam situasi yang seperti ini? Tuhan mau kita menjadi contoh, Bapak Ibu. Kita tahu di dalam kehidupan Tuhan Yesus juga menjadi contoh bagi kehidupan kita. Waktu dia katakan, dalam dunia ini kamu menderita aniaya. Tetapi kuatkan hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Kalau Tuhan Yesus sudah bisa mengalahkan dunia ini, maka sekali lagi kekuatan yang sama, roh yang sama diberikan kita supaya kita pun juga kuat menanggung segala sesuatu dan menjadi contoh teladan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan mau bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Baiklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nyatakan segala keinginanmu kepada Tuhan dengan permohonan, doa, dan ucapan syukur. Maka Allah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan diberikan, akan mengaruniakan kepada kita pikiran dan hati yang terdapat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah hari ini kita akan belajar mengerti apa kehendak Tuhan di dalam situasi pandemi. Dan WPDA kita ada di dalam Yakobus pasal yang pertama. Tuhan menghendaki, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan kalau engkau masuk di dalam berbagai pencobaan. Bagaimana kita berbahagia di dalam situasi yang seperti ini? Kita akan membahas hari ini kebahagiaan di masa pencobaan. Ya Tuhan tolong kita agar kita mampu melaluinya dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Amin. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan dari Allah yang menjanjikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tangan Tuhan sedang merenda, suatu karya yang agung dan mulia.
saatnya akan tiba kau lihat pelangi kasihnya. Bila nanti telah tiba.
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan. Sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ya, ini Tuhan, Kau masih memberikan Tuhan kami untuk
mengikuti HF bersama gembala. Kami percaya Tuhan. Kami mohon urapan di atas hamba-hambamu Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan HF bersama gembala. Kami percayakan semua dalam kuasamu Tuhan. Dan kami percaya melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala maupun kesaksian-kesaksian yang ada, kami percaya supaya dapat memberkati kami semua, terutama juga sidang jemaatmu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan semuanya hanya di dalam kuasamu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, dalam urapan Tuhan, seorang komposer, penggubah lagu, mereka mengarang ya. Jadi dalam pujian kita, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tangan Tuhan itu sedang membentuk dan menjadikan kita. Lalu ada waktu Tuhan bahwa semuanya ini akan berakhir. Percayalah bahwa dalam waktu Tuhan kita akan menyelesaikan semua yang harus kita hadapi, dan semuanya akan menjadi indah di hadapan Tuhan. Itulah kerinduan kita. Baik, kita juga ingin tahu Bapak Ibu, bagaimana perkembangan satelit-satelit kita, bagaimana jemaat-jemaat di satelit. Dan kali ini sekali lagi kita akan mendengar bagaimana satelit Wiyung, yang saya melihat perkembangannya luar biasa. Mereka menghasilkan satelit-satelit yang lain. Itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar luar biasa, bermultiplikasi. Nah, kita akan mendengar bagaimana kesaksian mereka, bagaimana gereja di satelit Wiyung ini mereka berkembang. Mari kepada Bapak Trianto bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Gembala atas kesempatan yang luar biasa saat ini. Ya, kami dari dipercayakan Tuhan untuk bisa memimpin di satelit Immanuel di Wiyung, di Taman Pondok Indah, di Ruko itu, di Blok A nomor 21. Ini begitu luar biasa. Tuhan tuh kalau sudah bekerja itu tidak separuh-separuh, tapi penuh. Kalau kita lihat di story-nya di Immanuel ini, Tuhan tuh sangat menolong luar biasa. Sampai saat ini pun Tuhan masih menolong. Terbukti terus ada peningkatan-peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Ya, terbukti kita sudah juga bermultiplikasi ya. Dan saat ini ibadah yang dilakukan, ibadah raya ini dua kali Pak Gembala. Yang pagi itu jam 8, kemudian yang sore jam 5. Kemudian juga didukung dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya, seperti kalau kita tiap Kabis itu pasti ada HF tiap kelompok di masing-masing kelompok. Kemudian pada hari Jumat ini ada doa malam dilaksanakan jam 7 malam. Ini begitu luar biasa antusias jemaat ini untuk mengikuti ibadah doa malam. Ini mereka itu bukan berdoa secara pribadi, tapi untuk gereja dan untuk bangsa negara. Kemudian pada hari Sabtu ini ada kerinduan dari kaum muda, mereka adakan ibadah youth jam 5 sore. Kemudian jam 3 juga ada ibadah doa puasa Pak Gembala. Kemudian yang lebih lagi berkembang kerinduan sidang jemaat ini ada doa pagi. Jadi setengah 5 itu mereka sudah mulai berdoa. Harinya hari Selasa, Rabu dan Kamis ya. Begitu luar biasa mereka antusias ya. Jadi dengan adanya dukungan dari sidang jemaat di Wiyung ini ya, Immanuel ini semakin bertumbuh dan luar biasa Pak Gembala. Terus di masa pandemi ini bagaimana? Nah, baik Pak Gembala, terima kasih. Terkait dengan era sekarang ini yang kita semua dengar pandemi ini berdampak ya, berdampak. Tapi di Immanuel ini kita mensiasati juga Pak Gembala. Tuhan memberikan roh hikmat dalam masa pandemi ini bagaimana supaya jemaat ini terus bisa satu. Kita juga terjaga untuk kesatuannya Pak Gembala. Jadi kita juga koordinasi dengan BPH setempat ini
kita terus adakan, adakan di Immanuel ini ada satu grup WA, Pak Gembala. Jadi setiap informasi apapun kita informasikan di WA grup ini. Bahkan WA grup ini ada WA grup BPH sendiri, kaum wanita sendiri, kemudian ada masing-masing mereka punya komunitas. Tapi ini membuktikan bahwa mereka itu rindu untuk terus bersatu, bersatu. Untuk mensiasati pandemi ini, Pak Gembala, supaya sidang jemaat terus untuk bisa bersatu dalam HF terutama, Pak Gembala. Kita kan HF nggak mungkin bisa tatap muka, Pak Gembala, ya. Jadi kita adakan melalui Zoom. Jadi Zoom ini juga saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu sehingga bisa terlaksana dengan baik. Bahkan lalu melalui Zoom ini kadang-kadang yang sepuh-sepuh, mohon maaf, ini tidak bisa menikmati, tidak bisa mengikuti. Jadi kita juga membuka melalui channel YouTube, Pak Gembala. Jadi Zoom ini juga ada di channel YouTube, jadi mereka lebih gampang. Jadi ini ini siasat dari Immanuel untuk terus bisa bersatu, untuk terus anu dalam satu Tuhan gitu, Pak Gembala. Jadi penuh semangat ya. Betul. Jadi pandemi pun nggak ada masalah ya. Ada masalah. Nah, lalu bagaimana di Bethlehem, Ciki? Ya, terima kasih buat Pak Gembala yang saat ini juga beri kesempatan buat saya dari satelit Bethlehem yang beralamat Jalan Rakah 1 nomor 98. Ya, memang sebelum pandemi kami ibadah itu ada 3 kali ibadah umum, jam 6, setengah 9, juga jam 5 sore. Terus ibadah sekolah minggu itu dengan barengan dengan orang bersamaan, dewasa, bersamaan dengan orang yang dewasa, umum setengah 9. Kemudian yang ibadah youth itu jam 12 siang. Ya, kemudian setiap Senin, Senin kedua kita ada ibadah lansia. Karena di Bethlehem itu juga banyak lansianya. Terus ibadah lansia itu pukul 7 malam karena oma-oma ini sudah ini loh apa ngomong cucu apa selesai baru jam 7 malam baru bisa ada waktunya. Kemudian Selasa sampai Jumat itu ada doa pagi pukul 5 sampai pukul 6. Terus hari Kamis itu HF di kelompok masing-masing, Jumat doa malam seperti biasa jam 7 malam. Ya, doa malam puji Tuhan sebelum pandemi ini doa malam itu cukup banyak ya. Jadi semakin banyak orang berdoa untuk kerinduan untuk doa malam. Tetapi setelah pandemi ini kita memang nggak bisa ibadah, ibadahnya hanya melalui live streaming ya. Itu membuat kita juga kadang banyak orang yang kapan ibadah, kapan ibadah. Nah, kita juga bingung ya. Kita semua rindu supaya bisa sempat beribadah, tapi karena juga kondisinya seperti ini kan tidak memungkinkan, apalagi dengan di kami jemaat tuh banyak yang lansia. Jadi itu waduh, itu juga kita memikirkan untuk hal itu juga. Jadi kita mengadakan setelah pandemi ini doa doa berantai, doa berantai, doa puasa berantai itu dari tiap hari. Terus jam 9 malamnya itu kita doa serentak. Doa serentak, jadi kita bersama-sama doa serentak dengan pokok-pokok doa yang dulu pernah dikirimkan dari pusat juga itu dari untuk gereja-gereja Tuhan. Kita berdoa untuk gembala, para gembala sidang, juga hamba-hamba Tuhan, juga bangsa dan negara Indonesia, juga pandemi ini ya. Juga kita HF melalui Zoom tiap Kamis ya. Itu HF melalui Zoom ini membuat kita-kita yang saya pribadi pun yang tadinya tidak bisa yang namanya Zoom itu apa, yang namanya Google Duo itu apa, tapi dari sini saya bisa tahu, oh Zoom itu ternyata gini, kata anak-anak saya, wah mama saya ini gaul, puji Tuhan. Dari yang tidak tahu apa-apa bisa bisa tahu Zoom, bisa tahu Google Duo, yang tadinya gaptek ya, seperti itu. Tapi puji Tuhan, jadi di satu sisi memang membawa apa ya, dampak yang menyedihkan karena kita tidak bisa bersatu dalam ibadah ini ya. Tetapi di satu sisi kita juga harus belajar untuk mengucap syukur karena kita tahu pandemi ini Tuhan pasti punya rencana. Ya, jadi kita saling menguatkan lah satu dengan yang lain bahwa ini suatu saat kalau waktunya Tuhan kita pasti bisa beribadah kembali, dan kita percaya, dan orang-orang yang lansia sekarang bisa sungguh
bisa Google Duo, ya, ya itu yang puji Tuhan, nambah kepinteran. Ya. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan oleh gereja, dan itu berharap untuk menjaga jemaat ini supaya mereka tetap terlayani dengan baik. Lalu bagaimana dengan keadaan jemaat? Mungkin Pak Joko bisa cerita di Immanuel Wiyung. Ya. Baik, bagaimana untuk keadaan di pandemi saat ini? Jadi sidang jemaat di Wiyung ini sangat-sangat secara manusia memang mereka merasakan ini suatu orang-orang dunia bilang musibah ya. Tapi sebagai anak Tuhan kita selalu dikuatkan ini bahwa kita itu selalu senantiasa mengucap syukur. Terbukti begini Pak Gembala, ada beberapa sidang jemaat Tuhan dengan adanya pandemi ini biasanya pandemi ini kan berdampak yang negatif, berdampak yang orang-orang menderita. Tapi ada satu keluarga ini Pak Gembala, keluarga Pak Alek Rumorong kalau saya sebut namanya. Ini beliau ini juga aktif dalam pelayanan, istrinya juga worship leader di Immanuel. Dalam pandemi ini memang secara bisnis menurun ya, secara bisnis menurun dan penghasilan otomatis menurun. Tapi keluarga ini selalu bersandar pada Tuhan, ya, selalu mengucap syukur dan apa yang terjadi Pak Gembala ini begitu luar biasa. Orang-orang di dalam pandemi ini pada menderita, tapi Tuhan itu memberikan roh hikmat kepada keluarga Pak Alek Rumorong ini. Terbukti Tuhan kayak menyuruh gitu, wes kamu tuh buka lapak kecil-kecilan di rumah. Gitu. Jadi mulai dari pertama dia tuh buka meracang itu, semacam meracang itu satu etalase Pak Gembala. Kemudian bertambahnya hari Minggu dan lain-lain tambah dua etalase. Kemudian minggu berikutnya tiga etalase, sampai saat itu enam etalase Pak Gembala. Ini begitu luar biasa diberkati Tuhan. Ini karena apa? Ketaatan keluarga ini untuk terus taat kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya. Gitu. Ada cerita yang seperti itu. Bagaimana kalau di Bethlehem? Banyak ibu-ibu rumah tangga yang tadinya hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi saat ini juga banyak yang mereka juga punya bisnis kecil-kecilan dengan berjualan makanan, dengan berjualan sembako, begitu ya. Tapi ada satu keluarga yang tidak mau disebutkan namanya, yang dalam kondisi biasa-biasa sebelum pandemi, itu dia memiliki suatu penghasilan yang biasa dan tidak bisa membeli rumah. Tetapi sewaktu pandemi ini, justru dia bisa membeli rumah. Jadi luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan, waduh ini masa banyak yang terpuruk ya. Tetapi di kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengatakan hal yang keterpurukan itu. Tapi kita percaya bahwa waktu kita mengucap syukur dan segala, itu Tuhan memberkati dan keluarga ini diberkati bisa membeli rumah. Ya, jadi itu luar hal yang luar biasa. Jadi kita melihat bahwa Tuhan bukan hanya sekedar memelihara, bahkan Tuhan memberkati berlimpah. Mungkin ada yang lain, Pak. Ya, ada satu lagi, Pak Gembala. Ini terkait dengan pandemi. Tentu saja kita juga tidak bisa terhindar dari yang namanya virus itu, Pak Gembala. Ini ada salah satu sidang jemaat di Immanuel ini, namanya Ibu Batimena. Ini juga jemaat yang setia. Jadi jemaat setia walaupun mereka itu sudah single parent, tapi hidup dengan anak dan selalu datang dengan cucunya ke gereja sebelum pandemi. Ini begitu pokoknya setia lah. Kemudian ini singkat cerita pada bulan Juli yang lalu ini merasakan seperti flu Pak Gembala. Flu kemudian ada batuk-batuk. Kemudian sama anaknya ini diperiksakan ke klinik terdekat. Klinik terdekat ini mendiagnosis, oh ini hanya flu biasa dan ada sedikit apa ini gejala tipes. Tapi selang beberapa hari kok rasanya kok nggak sembuh-sembuh gitu Pak Gembala. Kemudian sama anaknya ini dibawalah ke rumah sakit UNER. Rumah sakit UNER kan sudah yang spesifik yang COVID, Pak. Jadi di sana itu diperiksa, akhirnya pada saat itu langsung suruh karantina.
Suruh karantina. Kalau orang dengar suruh karantina rasanya kan ya kayak stres gitu orang dunia. Tapi buat Timina ini imannya kuat Pak Gembala. Dia terus bersyukur pasti Tuhan nanti akan tolong walaupun kena virus ya. Akhirnya sudah di karantina di sana. Kemudian tanggal 1 Agustus ini di swab untuk meyakinkan. Di swab hasilnya memang positif. Gembala positif. Kemudian terus langsung aja ditindaklanjuti pada saat itu dimasukkan ke ruang HCU ya. Di HCU ini semacam kayak ICU di rumah sakit UNER ini yang menangani khusus COVID. Jadi ini begitu intens sekali untuk di unit ini, bahkan sangat ketat. Jadi beliau itu bercerita ini membuat orang itu stres. Memang betul cerita-cerita kalau di karantina itu kayak orang stres karena di satu ruangan itu hanya 4-5 orang. Itu pun para medis ini datang sehari hanya 2 kali. 2 kali pun hanya memberikan apa yang seperlunya. Jadi apapun yang dialami dalam 1x24 jam ini sudah mereka punya kekuatan sendiri. Tapi Bupati Mina ini selalu beriman Pak Gembala. Terus berdoa, kemudian justru ini. Jadi dari WA grup ini punya fungsi. Ada kabar, Bupati Mina ini sakit di rumah sakit UNER. Wah, kalau rumah sakit UNER identik dengan COVID ya. Kemudian pada saat ibadah SUM di HF kita ini kita doakan bersama-sama Pak Gembala. Doakan, kemudian tiap masing-masing itu juga dibawa ke doa pribadi. Kemudian pada tanggal 7 Agustus ya, puji nama Tuhan, dengan pertolongan Tuhan ini Bupati Mina ini dinyatakan negatif dan bisa pulang kembali. Ini karena apa? Karena mengandalkan Tuhan Bupati Mina. Tidak stres Pak Gembala. Jadi mereka itu walaupun di karantina 14 hari tapi sukacita karena banyak jemaat-jemaat teman-teman kita yang mendukung di dalam doa. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil ya. Sekalipun sudah tua ya tentunya, tapi ya bisa sehat kembali. Mungkin yang terakhir Ibu. Ya, kalau saya ini kesaksian saya pribadi ya. Saya selama pandemi ini saya 2 bulan itu sakit. 2 bulan sakit itu gejalanya itu seperti ini apa? COVID. Nah, itu membuat saya itu agak kan ya namanya ngomong-ngomong enggak stres, tapi juga stres juga. Gimana ya? Kok gejalanya kok seperti ini? Nah, terus kan saya ingat bukan takut matinya enggak, tapi saya mikir kalau sakit itu nanti nulari orang, terus ada keluarga. Itu yang saya pikirkan yang membuat stres itu seperti itu. Jadi mencoba untuk gimana, sampai aduh gimana ya. Akhirnya saya periksa, saya pikir saya suka ini loh, apa, HB drop. Saya pikir HB drop. Coba saya ini, Pak, anak-anak, mama periksa darah dulu aja. Periksa darah, ternyata HB saya normal. Cuma ternyata tiroid, memang 10 tahun yang lalu saya pernah tiroid, tapi tiroid ini gejalanya beda dengan sekarang. Lah, namanya orang ini kadang disambung-sambungkan sendiri itu. Kok pas COVID ini kok ya gejalanya begini-begini kok pas gitu. Mama, itu tiroid itu juga kadang sesak nafas, kadang seperti ini, tenggorokan kering, kadang gitu. Saya iya ya dibaca, oh iya. Terus saya periksa ke dokter William Booth, karena dokter saya itu yang untuk khusus itu enggak buka. Itu sudah mau pergi ke rumah sakit itu stres banget. Pas sesak nafas, enggak bisa nafas. Saya bingung, waduh gimana ini? Terus akhirnya ternyata tiroid, betul tiroid. Terus berapa bulan, 2 bulan terakhir itu kadang kesadaran saya itu mau hilang. Kayak apa, hilang gitu loh. Ya itu membuat saya tuh kadang apa khawatir, takut gitu. Aduh kok seperti ini ya. Saya coba tes rapid sudah negatif. Paru-paru bagus, jantung bagus. Semuanya bagus. Oh, jadi bukan COVID. Tapi ya tiroidnya di sini rasanya kok enggak enak. Karena mungkin dari diri sendiri itu punya rasa ini, suka mama enggak usah dengarkan ini. Ya coba enggak usah dengarkan. Tapi saya juga saya berdoa, Tuhan tolong beri kekuatan buat saya. Dan itu saya kan kalau pagi saya enggak itu kirim renungan, malam juga kadang itu. Sempat 3 hari saya enggak ngirim itu karena saya sakit, betul sakit. Ya itu terus ada yang gini, Bu, kok enggak berapa hari ini kok enggak kirim renungan?
saya tuh bingung, oh ternyata saya masih diperlukan, jadi saya harus semangat, saya harus bangkit kembali. Itu yang saya membuat semangat dari jemaat Tuhan. Kok mereka ini memberi semangat saya melalui bu, kok tidak renungan, ternyata oh saya masih diperlukan, Tuhan masih mau pakai saya dengan cara yang mungkin mudah, yang hanya sepele membagikan renungan, tapi itu memberi kekuatan buat jemaat Tuhan. Dan saya percaya itu membangkitkan semangat saya sehingga saya bangkit kembali, semangat lagi, saya harus semangat, saya harus bangkit, saya tidak boleh menyerah, saya harus seperti itu. Kalau menurut sendiri katanya, aduh sudah menyerah saja lah. Seperti saya cuma ngomong dengan BPH aja waktu, terus waktu HF Zoom saya ngomong, ya bantu doa buat saya supaya saya dipulihkan. Ya, puji Tuhan, sampai sekarang saya sudah dipulihkan semuanya. Amin. Dan tidak sesak nafas, tidak apa, semuanya hilang. Dan saya bersyukur buat semuanya Tuhan itu baik. Ya. Jadi semuanya kita harus tenang, amin, harus tetap semangat. Mungkin jemaat Tuhan juga ada yang mengalami seperti ini. Kadang mengalami bukan karena sakit, tapi mungkin karena hal-hal tekanan, mungkin dalam rumah tangga juga ada. Tapi supaya tetap kuat, tetap semangat. Bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah menolong kita di waktu-waktu yang lalu, saya percaya Tuhan juga akan pasti menolong saya. Saya seperti itu, jadi kita percaya. Jadi itu yang saya saksikan, bahwa Tuhan itu luar biasa. Di balik semua, Tuhan melalui ini supaya ada kesaksian bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya, itu saja. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang seperti ini, memang seringkali kita permisif, ya artinya ya wajarlah kalau menderita, susah, ya menangis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kehidupan kita selalu dikuasai oleh situasi dan kondisi, mungkin kita bisa katakan itu wajar, itu biasa. Dengan keadaan yang seperti ini, kita merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak peduli. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa menjadi terang, bisa menjadi garam? Bagaimana kita bisa menjadi berkat di situasi-situasi yang sulit? Maka sekali lagi, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian, hidup kita itu menjadi berkat. Nah, mari kita akan melihat di dalam BPDA kita hari ini. BPDA kita hari ini ada di dalam Yakobus. Yakobus pasal 1 sampai ayat ke-8. Nah, kita akan lihat ayat demi ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat ini ditujukan kepada jemaat mula-mula yang hari itu mereka ada di perantauan. Apa yang terjadi? Nah, kita bisa melihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Inilah aniaya, inilah yang membuat jemaat hari-hari itu akhirnya pergi. Dalam tekanan beban yang begitu berat, mereka meninggalkan Yerusalem. Inilah yang disebut diaspora. Mereka pergi terserak kemana-mana. Nah, apa yang terjadi pada waktu mereka tinggalkan Yerusalem, mereka keluar dari aniaya? Maka di dalam ayat yang berikut, ayat keempat dikatakan, mereka tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Disinilah kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa perantauan, kesulitan, aniaya, pencobaan di dalam kehidupan kita itu sekali lagi dalam kehendak Tuhan, dipakai Tuhan. Pada akhirnya rencana Tuhan terhadap jemaat mula-mula itu terjadi. Mereka pergi kemana-mana, beritakanlah Injil, pergilah kamu ke seluruh bumi dan jadikan semua bangsa murid. Itu terjadi. Luar biasa kan?
Lalu bagaimana dengan pandemi ini? Apa rencana Tuhan? Apa yang terjadi di dalam kesulitan-kesulitan kita? Sekali lagi, semua di dalam pengetahuan Tuhan. Dan itu berarti ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Yakobus mengingatkan, kalau kamu sekarang ini dalam masa-masa pencobaan, kamu ada di perantauan, bagaimana kamu tinggalkan kenyamanan yang ada di Yerusalem, kamu harus menderita dalam perjalanan, dalam kamu hidup di tempat yang baru, bagaimana kamu memulai usaha baru, bagaimana kamu melakukan segala sesuatu baru. Saya percaya itu tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Itu menjadi sebuah pencobaan. Kamu menjadi minoritas di sana, kamu menjadi tertekan, kamu tertindas di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi hari ini, sekali lagi, ada tujuan Tuhan. Nah, di dalam Wahyu 3 ayat 19, di situ dikatakan begini. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Jadi rupanya ada dua sisi yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Yaitu hidup baru. Dengan situasi seperti ini kita hidup baru, Bapak Ibu. Nah, itu juga berbicara tentang kerohanian. Bertobatlah. Jadi situasi pencobaan-pencobaan yang kita hadapi hari ini. Yang pertama, ada harapan baru di perantauan setelah pandemi, setelah kegelapan, di balik awan yang gelap ada matahari. Tetapi juga di situ tuntutan Tuhan ada hidup baru. Bagaimana kehidupan kita yang lama kita tinggal, lalu kita masuk di dalam hidup yang baru, yaitu pertobatan. Sekali lagi Bapak Ibu, di dalam hidup-hidup yang sulit hari-hari ini, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, kita harus seperti firman Tuhan menganggap masuk di dalamnya dengan kebahagiaan. Nah, apa yang dimaksud Tuhan dengan bagaimana kita masuk di dalam pencobaan tapi kita harus berbahagia di sana? Ayat 3 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi rupanya pencobaan juga merupakan sebuah ujian iman. Nah, inilah yang menarik Bapak Ibu. Pergumulan-pergumulan kita hari ini, pertama melawan dosa, lalu yang kedua di situ pergumulan-pergumulan kita juga bagaimana Tuhan membentuk dan menjadikan kita. Ibrani 12. Nah, ini ya, sebelum Yakobus ini Ibrani. Nah, Yakobus mengambil bagian dari Ibrani di dalam pasal 12. Di situ pasal 12 temanya nasihat supaya bertekun dalam iman. Jadi firman Tuhan kita Alkitab ini kronologis Bapak Ibu. Apa yang terjadi di Ibrani nyambung ke Yakobus. Bertekun di dalam iman, di dalam ayat yang keempat dikatakan begini. Dalam pergumulanmu hari ini, kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencurahkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi ingat, pencobaan yang kita hadapi itu untuk pergumulan kita di dalam dosa dimurnikan. Lalu ujian yang kedua, di situ dikatakan untuk mendidik dan mengajar kita supaya kita lulus dari ujian iman ini. Nah, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. 1 Petrus yang kedua ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Jadi Bapak Ibu, pencobaan, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan nyatakan kita sebagai sebuah pendatang, perantau yang harus menjauhkan dari kedagingan, yang menekan jiwa kita.
Sementara di sisi yang lain itu adalah sebuah didikan dari Bapa kita di surga untuk kita bisa melewati ujian iman. Dan Ibrani 12 ayat 8 di situ dikatakan bahwa jikalau kamu bebas dari ganjaran, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Jadi rupanya masa sulit, pergumulan, pencobaan yang kita hadapi adalah sebuah pendidikan dari Tuhan yang dengan tujuan bahwa setiap kita lulus dari ujian iman, dan itu untuk setiap orang. Nah, sekarang kita akan melihat bagian kedua, yaitu kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, waktu kita sekolah, kita diuji, kita lulus Bapak Ibu, maka tahap berikut yang kita hadapi adalah bagaimana kita bisa bekerja lalu menatap masa depan. Nah, coba perhatikan. Bagi orang yang sudah bekerja, ya, dia akan melihat, waduh, ternyata bekerja sulit ya. Enak dulu belajar ujian. Sementara kalau Bapak Ibu tanya hari ini kepada mereka yang belajar dan sedang menghadapi ujian-ujian, Bapak Ibu akan merasa begini, enak ya yang sudah bekerja. Mereka tidak perlu belajar, mereka tidak perlu ujian. Kerja, lalu dapat gaji, lalu bisa hidup senang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita yang sekali lagi akhir dari semua yang kita lakukan. Kalau kita diuji lulus, maka kita akan dapat bekerja dengan baik. Pekerjaan yang baik akan menentukan masa depan kita. Demikian juga pada waktu kita bekerja, dalam pergumulan kita, kita pun bekerja, kita berusaha bagaimana kita bisa mendapat prestasi yang lebih baik. Semuanya itu tidak menyenangkan. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa di dalam ujian yang sulit dan yang harus berusaha seperti itu, di balik itu akan ada kesuksesan. Demikian juga Tuhan menghendaki, waktu kita harus menghadapi ujian, pencobaan, kita mau, kita ini dituntut untuk berbahagia. Karena apa? Dengan demikian muncullah ketekunan. Kita tekun belajar, kita sukses, kita lulus dengan angka yang baik. Kita tekun bekerja dengan sukses, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam masa pencobaan yang seperti ini, kebahagiaan itu menjadi mutlak. Kalau kita menghadapi kesulitan, ujian, lalu kita mutung, kita tidak melanjutkan, kita mogok, kita yang rugi. Demikian juga waktu kita bekerja, waktu kita sudah mulai putus asa dengan pekerjaan-pekerjaan yang sulit hari ini, maka kita akan gagal. Kebahagiaan akan mendorong kita untuk terus berjuang. Dan itu menjadi ketekunan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan melihat Ibrani pasal 12 kembali ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bagaimana memikul salib dengan sukacita? Tuhan katakan, mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, maka kamu akan mendapatkan damai sejahtera. Ini sebuah panggilan bagi setiap kita. Waktu kita rela dengan tekun memikul beban, tanggung jawab, pencobaan, ujian yang kita hadapi, maka janji firman Tuhan, kita akan mendapatkan ketentraman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kunci yang harus kita lakukan, mata tertuju kepada Yesus, fokus lakukan. Karena Yesus pun mengalami yang sama di dalam hidup di dunia ini. Dia tinggalkan kemuliaan, dia turun ke dunia, dia menjadi manusia dan bahkan mati di atas kayu salib. Itu penderitaan demi penderitaan demi penderitaan. Tetapi Yesus melakukannya dengan sukacita. Dan itu menjadi contoh bagi kita. Karena sekali lagi, waktu kita fokus kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dari iman kepada iman, maka sekali lagi kita akan berkemenangan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan kepada kita iman yang sempurna. Untuk kita tetap tekun
dan tetap dengan sukacita melakukannya, itulah yang menjadi kehendak Tuhan yang pada akhirnya membawa kita kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ku percaya rencanamu indah bagiku. Kasih Tuhan, rancangan Tuhan indah bagi kita. Jangan pernah kita melihat hari ini untuk melihat masa depan, tapi lihatlah masa depan melalui hari ini, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Hari ini kalau sidang jemaat menghadapi berbagai macam masalah, Bapak Ibu silakan hubungi kami. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu. Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu? Kami akan berdoa dan kiranya itu memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan kita bisa lolos dari masa-masa sulit ini karena kita bersama-sama. Amen. Saya dan Bapak Ibu, kita bersama-sama. Amen. Dan biarlah ini menolong kita. Baik, silakan hubungi kami dan kami akan berdoa bagi Bapak Ibu. Mungkin hari ini sebelum kita akan mengakhiri, kita juga berdoa untuk beban-beban jemaat di Immanuel Rio. Mari Pak. Ya, baik Pak Gembala, ada beberapa pokok doa yang perlu kita doakan saat ini, terutama untuk sidang jemaat di Immanuel. Yang pertama ini dari Ibu Nani. Ibu Nani ini seorang guru sekolah minggu Pak Gembala. Ini dia itu mempunyai usaha merancang di rumah. Dengan adanya pandemi ini, maka usahanya itu semakin sepi dan akhirnya sampai saat ini tutup. Juga sudah mencoba untuk membuka laundry, tapi laundrynya juga orang-orang sekarang untuk menghemat biaya itu dicuci sendiri. Jadi semakin sepi dan saat ini mengalami defisit dalam ekonomi rumah tangganya. Kemudian yang kedua Pak Gembala ini ada dari Pak Agustinus. Pak Agustinus ini juga jemaat yang setia. Ini karena rumahnya juga cukup jauh di daerah Menganti sana, tapi Pak Agustinus ini setia dalam beribadah sebelum pandemi. Ini juga mengalami ini Pak Gembala, punya usaha pekerjaannya ini semakin sepi dalam pandemi ini, sehingga karena dalam ekonominya ini semakin berkurang dan hitung-hitungan ini defisit, sehingga tidak sesuai dengan biaya operasional usahanya, sehingga usahanya ditutup, sehingga mengalami krisis ekonomi dalam rumah tangganya. Kita berdoa untuk Pak Agustinus.
Kemudian yang ketiga Pak Gembala, ini dari Bu Debi Lasut. Ya, Bu Debi Lasut ini juga seorang guru sekolah minggu yang setia. Ini mengalami sakit penyakit ini Pak Gembala, apa? Kista ovarium. Juga ada penyakit juga batu empedu. Dan yang terakhir ini didiagnosa pada saat periksa ini juga gejala tumor paru-paru. Ya. Dan ini juga sudah ditindaklanjuti, sebetulnya sih sudah dijadwalkan untuk operasi ovarium ini bulan April, tapi sehubungan dengan pandemi ini rumah sakit juga banyak kendala, sehingga sampai saat ini belum tertunda. Terrealisasi, masih tertunda. Ini hanya mengandalkan Tuhan saja. Pak Gembala, ini perlu kita doakan Bu Debi Lasut. Kemudian yang keempat ini Ibu Sri Palupi. Ini juga sudah lansia, dan ini juga jemaat yang setia. Ini mengalami osteoporosis, kemudian juga vertigo, ya. Jadi osteoporosis di kakinya Pak Gembala. Jadi pada saat sebelum pandemi kalau berangkat ke gereja ini mesti ditopang cucunya dua, kanan sama kiri. Kebetulan cucunya ini kembar, jadi menopang. Dia sangat luar biasa antusias dan tetap setia. Kita berdoa untuk Bu Sri Palupi ini. Terima kasih. Dari Bethlehem. Ada Ibu Sianba yang butuh, ini kontrakannya itu Desember itu sudah habis tapi belum dapat rumah. Jadi Terus yang kedua Bapak Handoko yang sudah tidak punya pekerjaan lagi, istri dan anaknya juga perlu pekerjaan. Kemudian Ibu Sifong itu yang sakit vertigo dan tekanan darah rendah. Kemudian yang keempat itu Bapak Lukas yang gangguan syaraf yang sepertinya sudah tidak memiliki semangat supaya bersemangat kembali. Ya, itu saja. Baik. Bapak Ibu, kita akan berdoa. Sekali lagi saya mengingatkan kalau sidang jemaat membutuhkan bantuan doa bisa menghubungi kami, dan setiap hari di chapel kami akan mendoakan Bapak Ibu semua. Baik, sekali lagi kita naikkan pujian ini sebelum kita berdoa dan mengakhiri pertemuan HF kita hari ini. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini Tuhan, hari ini dengan berbagai macam beban, Tuhan Engkau tahu
masa-masa krisis ini, masa-masa pandemi ini benar-benar membuat kami hilang sukacita. Seringkali kami putus asa, tapi kami percaya Tuhan, firman Tuhan hari ini menolong kami. Untuk kami menghadapi dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Sebab kami tahu ini hanya ujian yang akan membawa naik kepada kami kemenangan. Dan sekali lagi ini ujian untuk akhirnya memberkati kami di balik segala ujian yang harus kami hadapi. Bapa, kami mengucap syukur bahwa di dalam kehidupan kami dari awal hingga akhir, bagaimana Tuhan berbicara kepada setiap kami, apa yang harus kami lalui, apa yang terjadi, dan apa yang harus kami lakukan. Sungguh Tuhan, kami ada di dalam pimpinan Tuhan, ada di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga inilah keberanian percaya kami. Waktu kami menghadapi semuanya ini, kami datang kepada Tuhan, kami mohon pimpinannya, kami berseru kepada Tuhan, kami membutuhkan jawaban Tuhan. Sehingga inilah yang kami lakukan hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana janji Tuhan, Tuhan akan menjawab dan mendengar doa-doa kami. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan untuk Ibu Nani Tuhan. Dia dalam usaha meracangnya yang sudah tutup juga, dan dia sudah mengambil juga laundry, tetapi akhirnya berhenti juga. Bapa, Engkau tahu kesulitan-kesulitan hari ini. Kalau Tuhan hari ini terjadi, bagaimana kami harus menghadapi semuanya ini? Sebagaimana di padang gurun Tuhan bisa memancarkan mata air dari batu karang, maka hari ini kami percaya yang mustahil, yang tidak mungkin itu akan terjadi. Bagaimana keluarga Ibu Nani dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Agustinus. Kondisi yang sekarang juga sama Tuhan, terus merosot dan pekerjaan menjadi sepi. Tuhan, Engkau bisa membawa naik kembali. Engkau bisa mengangkat dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana itu terjadi? Semuanya dalam kehendak Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Debbie. Kau tahu Tuhan kistanya yang begitu mengganggu. Dan dalam rencananya April dia operasi, tetapi gagal karena pandemi ini. Tuhan, bagaimana mungkin dengan kesakitan yang seperti itu dia harus menjalani sampai hari ini. Belum lagi Tuhan ada batu empedu yang dideteksi diagnosa. Dan yang terakhir Tuhan, dengan tumor di paru-paru. Oh Tuhan, ini bukan hal yang mudah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tubuh ini adalah bait Allah, tempat Allah, rumah Allah. Tuhan mau semuanya baik, sehat, dan sukacita. Itu sebabnya Tuhan, apapun keadaan ibu ini hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan pulihkan. Sekalipun dunia medis belum menjamah dia, tapi kami percaya kuasa Tuhan sanggup menolong dia tanpa pertolongan medis. Terima kasih Bapa, mujizat Tuhan akan dinyatakan hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Sri Palupi Tuhan, dengan vertigo dan osteoporosis. Tuhan, betapa sangat mengganggu kedua penyakit ini Tuhan. Bagaimana dia sulit berjalan dan bagaimana selalu menghadapi pusing di kepala. Bapa, kami berdoa biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memerintah di dalam kehidupannya, sehingga segala sakit penyakit pun akan hilang karena sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Sianwa. Rumah kontraannya sudah mau habis Tuhan, tapi dia belum mendapatkan tempat yang dia percaya untuk bisa meneruskan kehidupannya. Tuhan, kami berdoa yang terbaik Tuhan sediakan. Tuhan berikan rumah tempat dia berteduh, di mana aman dan kenyamanan itu terjadi. Dan kami percaya dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan mendengar doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Handoko dengan pekerjaannya. Tuhan, sekali lagi, apa yang tidak mungkin selalu yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Sipung juga dengan vertigo dan tekanan darah rendah. Bapa, kiranya Tuhan tolong semuanya menjadi normal kembali. Sebab kami percaya tidak ada sesuatu yang begitu menakutkan, yang begitu menghantui pikiran kami, sehingga semuanya menjadi berubah. Tekanan darah menjadi rendah dan vertigo terjadi. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Lukas dengan saraf-sarafnya. Bapa, kami tidak mengerti. Biarlah Tuhan sendiri yang akan melihat dia. Apa yang menjadi beban masalahnya di dalam saraf ini,
Tuhan, kiranya Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang jauh di Depok, Ibu Imelda Simanjuta. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Cornelis Simanjuta yang di dalam masalah-masalah rumah tangga mereka. Tuhan, kami tidak tahu, tapi yang kami tahu adalah waktu kami mengundang Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami, maka air pun akan berubah menjadi anggur. Tuhan, sukacita, kebahagiaan rumah tangga itu akan kembali pada waktu Yesus hadir di antara mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau ada di dalam kehidupan rumah tangga ini, suami, istri, anak, mertua. Oh Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, biar keluarga ini kembali dipulihkan, sebab Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sebab Tuhan sudah bekerja sampai hari ini, dan itu menjadi jaminan bagi kami waktu kami datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kami. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, apapun yang menjadi masalahmu hari ini, percayalah waktu kita datang, waktu kita bergabung dengan HF Gembala ini, kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan bekerja. Mujizat pasti terjadi. Sekalipun kita berjauhan, sekalipun kita tidak berkumpul, percayalah bahwa waktu Tuhan hadir di dalam ibadah HF bersama gembala di tempat ini, maka di tempat Bapak Ibu, di tempat sidang jemaat, Tuhan pun hadir di sana. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, beban-beban, masalah-masalah, pencobaan-pencobaan, penderitaan, tekanan diubahkan menjadi sukacita, tari-tarian di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja, dan Tuhan akan menyelesaikan semua masalah kita. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita tidak sanggup. Kita menyerah kepada Tuhan. Dengan mengangkat tangan kita berarti meninggikan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan di atas segala beban masalah kita. Dan waktu kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun di atas kehidupan kita dan akan menyelesaikannya. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajah-Nya Dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajah-Nya Dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, di akhir HF bersama gembala, saya percaya setiap pertemuan kita pasti ada sesuatu yang terjadi. Amen. Kalau Bapak Ibu mengalami bagaimana Tuhan menolong, silakan menghubungi kami. Kesaksian Bapak Ibu sangat menguatkan kami. Amen. Dan memberi semangat untuk kami terus bersekutu di dalam HF Gembala. Amen. Baik, sampai bertemu di dalam HF Gembala yang berikut. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini, dan kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.